Luar biasa, MRT sudah mendekati rampung. Matur dahating suksema, Pak Jokowi sudah membuat ibu kota makin maju. Terlihat jalur MRT 2019 akan segera beroperasi. Luar biasa. Keren lah, keren. Salut untuk Pak Jokowi. Kerja, kerja, kerja. Bukti nyata dari pembangunan yang baru menjelang 4 tahun pembangunannya dahsyat. Hasil kerjanya luar biasa. Matur dahating susume, Pak Jokowi. Selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa. Wah, pasukan Urin memang luar biasa ya. Selamat pagi Ibu. Wah, ini luar biasa nih pasukan Urin sini dalam rangka apa nih Bu? Persiapan uji emisi Pak. Jarak kan kantong ini debu. Kalau ada debu-debu kan itu alatnya nggak bisa ini. Di ranting-ranting ini dipotong juga nih Bu ya? Iya Pak. Nanti diproses kemana nih Bu sampahnya? Pembuangan. Di tempat pembuangan, Pak. Nah, di daerah mana itu, Bu? Kalau enggak langsung Bandar Gebang. Bandar Gebang. Pembuangan akhir ya, Bu ya? Iya, Pak. Ibu sudah berapa lama di pasukan Orange, Bu? Kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun. Ya. Kelurahan Lebak Bulus ya? Iya, siap. Ada berapa, Bu, anggotanya, Bu? 89. Kenapa enggak genep 90 gitu loh? Memang jatahnya seperti segitu, Pak. Waktu sama Pak Ahok segitu. Iya. Ibu, sebagai pasukan Orin, teman-teman kita di pasukan Orin, itu dapat tunjangan apa aja, Bu, selain gaji, Bu? Banyak, Pak. Ada BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, ada pangan murah, Pak. Pangan murah? Dapat kartu, kalau misalkan itu, ya sebulan sekali kita bisa tebus pangan murah, gitu. Kalau KJP untuk anak-anaknya dapat nggak? Ada, KJP ada, Pak. Oh. Kalau di Orin kan pakai itu aja, yang pangan murah. Iya, iya, iya. Terus, dengar-dengar dapat THR juga ya? Dapat, Pak. Ibu, tadi Ibu kan menyebutkan bahwa pasukan Orin itu selain dapat gaji tetap, juga mendapatkan tunjangan-tunjangan ya? Seperti BPJS Kesehatan, Tenaga Kerjaan juga, THR juga ya, Bu ya? Dapat. Sembako murah juga ya, Bu ya? Iya, Pak. Termasuk KJP ya? Nah itu sejak zaman gubernur siapa itu dapat semua itu, Bu? Pak Ahok. Dari awal dituntut kita sudah dapat itu. Sudah dapat tunjangan-tunjangan itu, Pak. Jadi apa namanya, sekarang pasukan Orin itu masih ada keluhan nggak, misalnya gajinya telat kayak gitu? Enggak, Pak. Enggak, on time. Nah itu kenapa bisa gajinya nggak telat, diterima langsung atau lewat rekening bank, Bu? Rekening bank, ATM. Oh, pakai ATM. Jadi sekarang pasukan Orin semuanya punya ATM ya? Iya. Oh, begitu. Nah, harapan Ibu, apa nih ke depannya, Bu, setelah ada gubernur baru nih?
Ya, semoga lebih bagus lagi, lebih lagi lah. Iya, iya. Baik, Bu, selamat bekerja ya, Bu. Ya, maju dikit, maju dikit. Oh, lumayan pun. Maju dikit.